hatiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Harusnya lebih semangat lagi. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya masuk surga. Amin. Baik, gimana untuk pagi hari ini kita bertemu dengan acara yang sangat luar biasa. Ini adalah acara kedua bagi kami di sini ya, untuk Yogyakarta Sprato yang diawali dari Ibu Yulna yang sudah hadir juga di pagi hari ini. Yang pastinya ini betul-betul sangat kami sangat terhormat ya, kepercayaan dari sekolah-sekolah sekitar di Yogyakarta sebetulnya sudah mempercayai kami di sini, di mana untuk pelaksanaan hari ini adalah pelepasan ya, apa pembagian rapot dan pelepasan untuk anak-anak tahun 2000 ajaran tahun 2018 dan 2019. Mudah-mudahan semuanya hasilnya baik ya, apalagi yang dibanggakan oleh para orang tua. Langsung saja untuk acara kita akan mulai saja ya, saya dengan bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Yang kami hormati kepada ketua Ibu Yayasan dari Alfetro, ada Ibu Ilma juga. Dan juga kami menunggu hadirnya Bapak atau Ibu Lurah untuk pagi hari ini. Beliau hadir di sini tentunya di area Jogja untuk melihat langsung pelaksanaan atau pembagian rapat dan peta seni dari PK Alfitronya. Dan juga yang kami hormati kepala sekolah, ada juga untuk para orang tua, ibu dan bapak, wali murid yang sudah hadir pada pagi hari ini, serta anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan yang sudah semangat dari tadi pagi hari. Ya, untuk seluruh hadirin yang berbahagia, tentunya di hari yang penuh kesan dan kenangan di hari ini, tidak ada kata yang lebih indah, hanya ucapan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dan bertemu dalam suasana yang penuh dengan bahagia di acara pentas seni dan pelepasan siswa-siswi dari Kober atau PAUD Alfitron tahun ajaran 2018 dan 2019. Untayan salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan teladan bagi umatnya. Dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin. Demikian untuk pembukaan. Tentunya sebelum acara dimulai, di mana yang pertama adalah upacara adat. Ya, upacara adat yang akan dipersiapkan oleh anak-anak. Sebelumnya saya di sini memohon kepada seluruh para undangan atau para orang tua murid wali agar kita dilancarkan dari awal sampai dengan akhir untuk acara ini. Marilah untuk itu kita bacakan bersama-sama, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga semuanya bisa berjalan apa yang diharapkan, apalagi khususnya dari pihak sekolah. Untuk itu marilah kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah dimulai.
Selesai. Terima kasih dan langsung saja untuk acaranya. Mungkin di sini dari kepala sekolah, Ibu Yayasan dan juga Ibu Yuna boleh ada di belakang anak-anak untuk mengiringi. Thank you.
Tiga. Satu, dua, tiga.
ya. Alhamdulillah, subhanallah ya ibu ya, banyak sekali ya salawatannya. Sekarang salawat sudah, berdoa sudah ya, kita menyambut dan memanggil Allah. Sekarang kita sebagai warga negara Indonesia, berarti kita harus nyanyiin apa? Lagu apa? Indonesia Raya. Sudah siap? Sudah siap. Inilah kelebihan anak-anak. Siap ya semuanya dikirimi ibu guru. Boleh di belakang anak-anak ibu guru. Semuanya berdiri bu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Halo-Halo Bandung. Ya, ibu-ibu boleh selfie-nya ditaruh dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai warga negara baik ya. Pagi ini sekolah anak-anak juga pasti diwajibkan harus tahu ya lagu Indonesia. Ya, silakan untuk para orang tuanya dari depan. Thank you.
untuk anak-anak di sini. Nyanyian Sunda ya. Sudah siap nyanyian Sunda? Nyanyiannya apa? Pintar Unta ya. Satu, dua, tiga. Musik. Kemana suara kita kurang kali?
Ani hijikeun A, U, E, O. Emosional dan tentunya rasa musik dan juga nunggu. Tandanya ini adalah sebagai tanda syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak akan mendengarkan tempo yang begitu cepat. Untuk menghitung, mereka menghitung dengan penggalan bahasa Sunda. Di warupan mana jupan landu. Pada jupan landu itu harus dibunyikan, dan sikap badan pada saat menyebutkan ju itu kedua bahunya diangkat. Arahkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ikuti sesuai dengan musik. Mari kita dengarkan musiknya bersama-sama. Three.
bisa ada bersama-sama. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam satu tahun ini, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Dan tentunya sampai tahun ajaran ini semuanya sehat, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah Ibu rencanakan. Kami sebagai bukti bahwa Lembaga Alfitro bekerja sama dengan ibu-ibu semuanya, saya atas nama Ketua Yayasan ingin memberikan penghargaan kepada orang tua yang telah bisa bekerja sama dengan kami selama satu tahun ini. Kami panggilkan Mama Haura. Mana Mama Haura? Ayah Mama Haura? Atau boleh dipastikan nama Sanis ya? Oke. Mama Haura. Yang kedua, Mama Latisa. Mana Mama Latisa? Oh, beningan lagi pada dipastikan langsung melompat ya. Dan yang terakhir adalah Mama Awalita. Mama Awal, mana Mama Awal? Ayah naonnya? Ayo, sok ibu-ibu tebak ayah naon jadi dipanggil apa Yun? Di piwarang joget atau ada di piwarang naus? Joget sana. Oke. Mau tahu nggak kenapa mama-mamanya disuruh sama Ibu Sri ke depan? Ayo. Mau tahu nggak? Mau? Oke. Ini kalau kita sekarang acaranya sedang di mana ini? Di Jogja. Kalau mama-mamanya suka nggak pergi ke Jogja? Suka? Ngapain mama-mamanya ke Jogja? Hah? Mamanya ke Jogja ngapain? Oh, belanja. Oke. Ibu Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping, ibu pengawas. Hatur nuhun kesumpingan anak. Bersambias ibu mangga. Mama
Mahaura. Mangga Ibu mungkin santun di pengkernya balanja tadi ya. Di pasihan voucher karena beliau ini selalu membantu PT Alfitro membayar kewajibannya tepat pada waktunya, bahkan jauh sebelum waktu SPP di beliau sudah bayar. Jadi ini penghargaan kami atas kedisiplinan beliau. Insya Allah mudah-mudahan bisa diikuti oleh ibu-ibu yang lainnya. Oke, dan yang dua orang lagi juga kami tidak akan ini kami juga akan memberikan voucher belanja. Ilujan belanja itu mungkin di satu rumun kerjasamanya, mudah-mudahan rezeki ini dijemput ke Allah. Salam mudah-mudahan barokah. Satu rumun, salam kekaroke, salam keluarga di bumi. Oke, satu lagi penghargaan yang saya sebagai ketua yayasan sangat bangga kepada ibu guru Tega Alfitro yang telah dengan sabar mendidik putra putri ibu semua, karena tanpa mereka ini putra putri ibu semua tidak akan bisa seperti hari ini berani tampil ke depan, bisa memperlihatkan seluruh potensi yang dimilikinya. Maka akan kami panggilkan seluruh ibu guru mulai dari Bu Mobon sebagai kepala sekolah TK Alfitro, silahkan ke depan Bu Mobon. Bu Mobon, selanjutnya adalah Bu Iis, Bu Dini, dan Bu Lina akan mendapatkan penghargaan juga dari pihak yayasan. Ya, malu karena ibu-ibu dan acaranya di Gria, yayasan memberikan sama-sama voucher belanja. Dan kan apa prasyarat Singapura belanja Weku Abdi Ma. Apa ibu-ibu? Halo. Ibu katanya balancana perlu langsung bisa gitu ya. Kate. Tetapi rem. Jadi balanja. Di nama saya sih ya namanya. Mangga. Satu nomor ibu kok. Semangat semangat ya. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah, buat syukur semua. Saya bangga dengan mereka, insya Allah ibu bapak juga bangga dengan mereka, karena tanpa mereka, hari ini putra putri kita tidak akan bisa tampil di depan ibu ya. Walaupun tampilan mereka hanya ngangkrakan tata, hanya ngunyeng-ngunyeng sepatu, dan lain sebagainya, tapi itulah bukti bahwa mereka sudah melalui proses pembelajaran. Itu saja barangkali sambutan dan juga pembukaan dari saya. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang dari seluruh proses yang telah dilaksanakan di PAUD Alfitro. Dan saya atas nama Yayasan Alfitro mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada Ibu Pengawas dan juga Ibu Ketua Simpodi yang telah berkenan hadir. Mohon maaf setelah saya memberikan sambutan ini, saya mau lanjut ke acara selanjutnya, jadi tidak bisa ikut sampai selesai. Dan ibu-ibu semua juga saya mohon maaf, tidak bisa ikut sampai selesai, tapi mudah-mudahan acara ini sukses sampai akhir. Bila itu berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri sebagai ketua yayasan dari Kober Alfitro. Dan selanjutnya langsung saja ini dia dari Ketua Himpaudi Kecamatan Matunungga, Ibu Yana, dipersilakan tempat dan waktunya. Untuk Ibu Penilik, Ibu Hajah ketemu lagi dengan saya nanti setelah dari Ibu Elis dari Kelurahan Kebanyaknya. Ibu sekalian untuk pembukaan tema seni ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ibu Kepala Sekolah beserta guru-guru
dari kegiatan selama tahun pembelajaran. Disinilah terjadi puncak kebahagiaan, puncak kebanggaan orang tua, guru, dan siswa, puncak keharuan juga. Berbaur. Dari tadi saya perhatikan ibu-ibunya tidak mau berhenti maju ke depan. Ya. Ada yang sampai maju ke depan, di samping juga tidak pernah berhenti. Itu menunjukkan bahwa ibu-ibu sangat bangga dengan putra-putrinya, sangat ingin tahu penampilannya nanti seperti apa. Ya. Saya ikut bersyukur dan ikut bangga dengan acara hari ini. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan sukses sampai siang nanti. Selamat juga kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru. Mudah-mudahan Polda Metro semakin sukses dan semakin maju. Ya. Itu tadi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ilna. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Ilna. Ibu-ibunya suaranya kemana ini ya? Ibu sedang dari anak-anak. Iya. Baik, kita langsung saja berikutnya. Dan ini dia Ibu Elis ya. Wakil dari Ibu Lurah Kelurahan Kebun Gedang. Ibu ya, kalau silakan waktu dan tempatnya. Ibu Elis, kalau kata orang Jawa mah, sahayu, cantik sekali ya, beli-beli Ibu Mangga. Terima kasih kepada ketua acara yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Robin Sofri Saudari Kuyakiri Amri Wahluk Datang Milisa Niyak Kohul Kohli. Terima kasih kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pada hari ini kita memberikan kenikmatan iman dan Islamnya, khususnya kenikmatan sehat dan batinnya. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, terutama kita selaku umatnya yang setia ajarannya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu, seluruh wali kelas dan orang tua murid yang pada hari ini dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama kami selaku wakil dari Ketua PKK Kelurahan Kebon Gedang. Terima kasih pula kepada Ketua Himpauli Kecamatan Batunggal, kepada Ibu Yayasan PK Pitro, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa berdiri di sini atas undangan yang terhormat dari Kepala Sekolah Yayasan Al-Fitro. Mungkin kami di sini tidak akan panjang lebar. Semua sambutan sudah disampaikan dari mulai Ketua Yayasan dan Ketua Himpauli Kecamatan Batunggal. Kami selaku kepengurusan dari Ketua PKK Kebon Gedang mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan dedikasinya kepada ibu guru kita dan wali orang tua murid kita. Mudah-mudahan apa yang diajarkan, apa yang diberikan menjadi amal soleh dan tuntunan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan saya, kami pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan suci lahir batinnya. Amin ya robbal alamin. Mungkin kami sambutan dari Ketua PKK Kelurahan Kebon Gedang cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang ditampilkan dan apa yang akan nanti untuk meningkat ke jenjang yang lebih atas, anak-anak dapat berakhlak baik dan menjadi anak soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian.
wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ibu. Selanjutnya ini dia yang terakhir yang ditunggu-tunggu, ibu penilik. Dan juga nanti beliau yang akan membuka peta seni, Ibu Haja Teni Kusmiati. Tepuk tangan Ibu Haja. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Himpunan yang saya hormati, Ibu Bunda Paud, Tuan Gedan yang saya hormati, yang saya banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua murid yang hadir pada saat ini, yang saya hormati dan saya banggakan, dan tidak lupa kepada sekolah sekolah dan guru-guru Paud Arbitro yang saya hormati dan saya banggakan, yang saya cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan izin-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa sempat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Ibu dan bapak yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar. Pertama saya mohon maaf kehadiran di sini agak terlambat karena macet dan segala. Kedua, kami ucapkan selamat kepada ibu dan bapak yang anaknya yang sudah menyelesaikan sekolahnya di Alberto. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan beliau sangat sukses dan bermanfaat di akhir nanti tujuannya. Ketiga, kami berikan kepada ibu dan bapak bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama, yaitu antara masyarakat, pemerintah, dan keluarga. Keluarga termasuk ibu dan bapak di rumah, guru yang utama dan utama bagi anak-anaknya, yaitu sekarang ini di alam globalisasi, yaitu zaman modernnya itu, kami titipkan kepada ibu bapak anak-anak tidak difokuskan kepada yaitu untuk game dan sebagainya, karena itu sangat merusak kepada otak anak-anak. Maka dengan ini kami ucapkan titipan kembali kepada anak-anak yang keluar dari Paud Alfitro, mudah-mudahan memilih SD dengan baik, dengan yang diinginkan oleh anak-anak. Sistem penerimaan SD pendidikan zona, yaitu ini yang sesuai dengan umur anak-anak, yaitu anak 7 tahun yang diprioritaskan. Jadi ibu-ibu ikan dengan anak yang sesuai dengan sekolah masing-masing. Karena ini anak-anak sudah pengen jadi mau naruh, tapi tidak akan panjang lebar. Panjang lebar untuk kesempatan ini. Hatur nuhun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada ibu-ibu, selamat untuk mendidik anak yang baik. Itu aja yang kita kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa dengan ini kami akan membuka antara pentas pembagian rapor dan pentas seni sampai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ibu, tepuk tangan buat ibu aja. Dia sebagai penilik keseluruhan PAUD ya, yang ada di Beringin ya, Batu Nunggal aja ya bu ya, tapi keseluruhan Kota Bandung ya bu ya, luar biasa. Ya, dan ini dia yang ditunggu-tunggu anak-anak sudah tidak sabar sepertinya untuk tampil dan ingin memperlihatkan kepada orang tua dan juga para tamu undangan. Langsung saja ke peta seni, kita akan langsung dimulai. Kak Indra sudah siap
anak-anak ya. Yang pertama, pencak silat. Dan nanti anak-anak membacakan ya. Membacakan surat pendek Al-Qur'an ya. Ya. Langsung saja dari Alfa, Ramadan, Rizki, Rakasa.